Banyak orang yang dibuat berdecak kagum dengan deretan artis blasteran ini sebab mereka memiliki kecantikan di atas rata-rata dan bahkan di usianya yang sudah genap 40-an masih saja terlihat awet muda. Biar kamu tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan artis tersebut, berikut ini beberapa artis blasteran yang makin cantik dan awet muda di usia 40-an. Nafa Urbah. Sejak kemunculannya di dunia entertain, nama artis yang satu ini kerap kali jadi perbincangan yang menarik di kalangan warganet. Suatu hal yang membuat demikian, lantaran politisi Partai Nasdem tersebut memiliki kualitas akting yang mumpuni. Suaranya merdu dan ditopang pula dengan raut wajahnya yang cantik dan postur tubuhnya yang indah sekali. Tidak hanya itu saja, produser air mata di ujung sajadah itu hingga kini kecantikannya seolah tak lekang dimakan waktu. Padahal artis blasteran Belanda, Jerman, dan Indonesia itu telah berstatus janda beranak satu. Dan usia daripada bintang film Iblis dalam Kandungan tersebut telah genap ke 43 tahun. Hal itu membuat fans darinya jadi penasaran akan rahasia awet muda yang melekat padanya. Menurut calon anggota DPR RI periode 2004-2029 ini, bila salah satu faktor yang membuatnya awet muda adalah karena sering olahraga dan hidup bahagia. Sarah Azhari. Saudara kandung Ayu Azhari ini merupakan seorang model dan juga pemain seni peran yang sempat tenar di era 90-an. Eksistensi yang didapatkan oleh artis berkulit eksotis ini bukan hanya karena dirinya pandai dalam berakting, melainkan karena ditopang pula dengan penampilannya yang seksi dan parasnya yang ayu. Kecantikan dan keindahan tubuh yang dimiliki oleh bintang sinetron asmara tersebut hingga kini seolah tak pernah pudar. Meski pada hakikatnya artis yang memutuskan tinggal di Amerika Serikat ini telah berusia 46 tahun. Setelah ditelusuri, ternyata yang membuatnya awet muda adalah karena rutin memakai krim malam, tabir surya, dan perawatan lainnya yang terbilang ringan. Ditambah lagi karena dalam tubuh pemilik bola mata indah ini mengalir darah Afghanistan dari sang ibunda. Wulan Guritno. Artis yang hingga kini tetap eksis di dunia seni peran, Wulan Guritno selalu menjadi panutan dalam hal kecantikan. Hal itu terjadi lantaran bintang film Jakarta vs Everybody itu memiliki kecantikan yang seolah tak pernah lekang dimakan oleh zaman. Selain itu, bentuk tubuh daripada aktris kenamaan tanah air ini juga masih terlihat kencang dan seksi meski usianya kini telah menginjak ke 42 tahun. Dilansir dari parapuan.com, bila yang menjadi salah satu penyebab mantan istri Adila Dimitri ini tetap terlihat cantik dan awet muda, karena aktris blasteran Jawa Inggris itu menjaga ketat asupan makanan sehari-hari, yakni menghindari konsumsi gula berlebih. Sedangkan bila ingin mengkonsumsi junk food, dibatasi hanya 2 minggu hingga sebulan sekali. Dan yang tak kalah pentingnya juga rajin berolahraga serta selalu happy. Tamara Bleszczynski. Artis yang satu ini terbilang pada seorang public figure yang sempat eksis sebagai seorang pemain seni peran. Tepatnya di era 90-an, dirinya dikenal lewat beberapa film, sinetron, dan FTV yang dibintanginya. Namun seiring waktu berlalu, bintang sinetron Surga Untukmu itu memilih menepi dari dunia hiburan yang telah membesarkan namanya. Dan aktris blasteran Indonesia Polandia ini memilih fokus menekuni dunia bisnis. Kendati sudah tak lagi berkecimpung di dunia entertain, tetapi ibunda dari Tengku Rasa itu tetap terlihat cantik dan awet muda di usianya yang kini sudah genap ke 48 tahun. Dewi Sandra. Penyanyi dan juga pemain seni peran yang dikenal luas lewat perannya sebagai Marion dalam film 99 Cahaya di Langit Eropa itu terbilang pada seorang artis mualaf yang ternyata dalam tubuhnya mengalir darah blasteran. Lebih jelasnya, bintang sinetron lupus tersebut dilahirkan dari orang tua yang berdarah Indonesia
Brasil, Inggris. Dengan demikian, maka tidak heran bila dirinya memiliki kecantikan di atas rata-rata. Dan yang lebih menarik lagi adalah artis yang terlihat semakin meneduhkan dengan balutan hijabnya itu tetap awet muda meski usianya kini telah genap ke 43 tahun. Di samping karena punya darah campuran, Dewi juga mengaku yang membuatnya awet muda karena suka mengkonsumsi air putih yang cukup, buah dan sayuran, serta menggunakan skincare yang halal.